berapa tahun lalu? Lamanya itu untuk satu yang 20 orang pertama. Ada yang naik pangkat jadi pengedar, kenapa berakhir di penjara? Tidak mungkin orang jadi pengedar. Kepada yang orang tuanya berada di luar kota Banjarbaru, Maki sering-sering untuk mengunjungi anaknya, bahkan dia harus mengirimkan apa istilahnya, mendelegasikan kepada seseorang di Banjarbaru ini untuk menjenguknya gitu loh. Ya, tolong ya jenguk anak saya 3 kali sehari apa 3 kali seminggu, seperti itu. Dia harus melakukan hal itu. Jadi jangan hanya melepas anaknya di sini dan dia berharap anaknya kuliah, tapi yang terjadi adalah anaknya pesta jenit. Tadi malam nggak ngapa-ngapain sama sekali, yang ribut orang sebelah. Oh gitu. Terus asli mana, Pian? Aslinya Balikpapan. Di sini lagi ngapain? Di sini kerja.